Pemirsa, juara Liga 1 musim 2022-2023 PSM Makassar akhirnya mendapat bonus atau uang pembinaan dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Bonus ini diberikan Erick Thohir untuk PSM Makassar agar tidak terjadi polemik dengan PT Liga Indonesia Baru sebagai operator liga. Ketum PSSI Erick Thohir akhirnya menutup kegalauan pemain-pemain PSM dengan memberikan bonus sebesar 2 miliar rupiah sebagai juara Liga 1 musim 2022-2023. Tidak adanya bonus untuk PSM Makassar imbas ketidakkonsistenan PT LIB memberikan bonus pada juara Liga. Sampai sekarang tidak ada. Artinya apa? Konsistensi ini tidak terjadi. Saya tidak bicara hanya Liga saja. PSSI pun seperti itu. Karena saya bicara dengan Liga, saya bilang kenapa ini kok tidak ada bonus? Ya memang tadi tidak konsisten. Bertekad menghadirkan sepak bola yang lebih baik, Ketua Umum PSSI Erick Thohir akan melakukan bersih-bersih di tubuh sepak bola Indonesia dengan melakukan audit keuangan baik di Liga Klub maupun PSSI itu sendiri. Tim iNews melaporkan.